Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas berita tentang Fantastic Four lagi pastinya ya teman-teman. Ini berita Fantastic Four memang selalu memenuhi timeline kita ya. Entah itu di Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya ya. Memang heboh banget nih Fantastic Four ini ya, dari mulai pemilihan cast-nya ya selama tahun 2023 ini yang gonta-ganti sampai akhirnya terpilih nih official Pedro Pascal menjadi Reed Richards atau Mr. Fantastic. Dan beberapa cast lainnya juga sudah dikonfirmasi beneran ya teman-teman, ini fix banget dan akan memulai proses syuting Fantastic Four Januari 2024 atau awal tahun depan ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas tentang Fantastic Four lebih lanjut, jangan lupa ya join grup spoiler Telegram Jokastoy, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow official account TikTok Jokastoy dan official account Instagram Jokastoy. Oke guys, gak usah berbacot, here we go. Setelah banyak drama panjang selama tahun ini ya, gonta ganti aktor dan aktris dari pemeran Sue Storm, Reed Richards, akhirnya sudah nih fix ya bahwa pemeran Sue Storm itu adalah Vanessa Kirby from Mission Impossible dan pemeran Mr. Fantastic atau Reed Richards itu adalah Pedro Pascal dan mereka akan mulai syuting awal tahun 2024. Nah, untuk cast selanjutnya seperti Human Torch dan The Thing itu akan diperankan oleh Joseph Quinn atau pemeran Eddie di Stranger Things itu menjadi Human Torch ya teman-teman. Nanti kalau yang untuk pemeran The Thing itu akan diumumin. Dan yang baru kemarin banget nih muncul beritanya ialah Anya Taylor-Joy atau dahulu di Marvel dia memerankan karakter Magic di The New Mutants itu ditawarin oleh MCU untuk join di film Fantastic Four memerankan karakter villain atau penjahat gitu. Nah, tapi nggak tahu siapa apa ya teman-teman, tapi banyak nih yang berinterpretasi mungkin aja Anya Taylor ini akan menjadi kaki tangannya Galactus, the Herald of Galactus, atau makhluk yang dipilih Galactus untuk mencari planet-planet mana nih yang bisa dikonsumsi dan dihancurkan oleh si Galactus ini, karena Galactus ini the Herald of Galactus itu banyak ya, gak cuman Silver Surfer aja. Nah, si Anya Taylor Joy ini dipertimbangkan untuk memerankan karakter the Herald of Galactus yang lain, seperti Frankie Ray atau Nova atau versi female atau versi ceweknya Silver Surfer ya teman-teman. Karena The Herald of Galactus itu atau kaki tangannya Galactus selain Silver Surfer ada banyak ya, kayak ada 10-an lebih gitulah kalau di komik. Beh, ini aja mendapatkan respon negatif ya. Orang-orang kayak enggak mau gitu gender swap atau ngubah gender lagi. Yang namanya Silver Surfer ya dia itu laki-laki bukan perempuan. Kalau memang Marvel hendak menjadikan Anya Taylor-Joy adalah versi female ya dari Silver Surfer, sebenarnya ada karakter yang memang pacarnya Silver Surfer ya di komik itu, yaitu Salabal. Salabal ini adalah girlfriend atau pacarnya Silver Surfer ya teman-teman. Salabal ini juga pernah menjadi The Herald of Galactus, kaki tangannya Galactus, dan dia juga bentukannya bisa berubah seperti Silver Surfer ya, si Salabal ini setelah dialiri kekuatan energinya Galactus. Nah, mungkin aja si Anya Taylor-Joy itu memerankan karakter Salabal. Jadi nggak tiap-tiap gender swap gitu ya, jadi jangan ketrigger ya teman-teman ya, jangan kemakan hoax ya guys, ini juga masih rumor dan berita, bisa benar bisa salah. Atau Anya Taylor-Joy juga bisa nih memerankan karakter cewek The Herald of Galactus yaitu Nova atau Frankie Ray. Ini beda ya, bukan Nova yang si Nova dari Nova Corps, beda ya, ini Nova tapi Frankie Ray ini juga cewek ya dan The Herald of Galactus juga. Tapi ya kenapa aku tuh kayak masih sayang banget kalau dia jadi villain, karena ya kalian tahu ya villain-villain di Marvel itu nggak panjang perjalanannya, langsung mati seperti General Darben, Hela dan sebagainya ya, kecuali dia akan berubah jadi anti-hero atau varian lain kayak Loki. Jadi kayak di-wasting banget nih, disia-siakan banget karakternya si Anya Taylor-Joy ini yang keren banget actingnya memerankan villain. Harusnya dia tetap memerankan mutant atau X-Men yaitu si Magic ya versi MCU ya teman-teman. Umurnya si Anya Taylor-Joy juga masih muda banget, mau sampai 10-belasan tahun masih oke. Untuk join MCU via X-Men ya teman-teman, karena penampilan Anya Taylor-Joy itu yang terbaik di film The New Mutants. Bagaimana dia menjadi Magic, bagaimana dia bisa menjadi Ilyana Rasputin, aksen Rusianya, dan dia ketika casting spell di Limbonya itu udah oke banget ya teman-teman.
aduh, semoga aja Marvel gak jadikan si Anya Taylor-Joy ini seorang villain atau penjahat ya. Disia-siain banget bakatnya. Mending jadi X-Men Mutant, Magic Ileana Rasputin seperti di New Mutants, tapi versi MCU nanti di X-Men Mutant Saga. Padahal berita Anya Taylor-Joy itu juga masih rumor dan berita aja ya teman-teman. Kalaupun memang ditawarkan ya baru sebatas ditawarkan aja, gak tahu dia setuju atau gak ikut audisi. Itu aja orang-orang sudah kebakaran jenggot, sudah langsung ngebully, udah langsung menolak ya. Padahal kita gak tahu Marvel Studios ini nge-cast Anya Taylor-Joy untuk join Fantastic Four itu jadi apa? Bukannya gender swap jadi Silver Surfer versi cewek? Enggak ya. Karena The Herald of Galactus itu gak cuman Silver Surfer, yang cewek juga banyak. Seperti tadi aku sebutkan Frankie Ray atau Nova dan Shalabal. Informasi berikutnya nih tentang film Fantastic Four juga akan diceritakan bahwa nanti di film Fantastic Four yang akan mulai syuting Januari 2024 itu akan menceritakan Mr. Fantastic Richard Pedro Pascal dan juga Sue Storm versi Vanessa Kirby. Ini mereka ini punya anak gitu ya. Jadi anak-anaknya ini akan muncul nih di film Fantastic Four. Makanya itu si Pedro Pascal lah di cast agak lebih tua ya, atau udah jadi bapak-bapak gitu ya teman-teman. Tapi agak sangat disayangkan ya kalau memang itu merupakan timeline MCU utama, sudah pastikan harus belasan tahun lagi nih akan muncul lagi berikutnya karakter Mr. Fantastic Fantastic Four ini. Aku nggak tahu apakah Pedro Pascal ini beneran dari semesta utama Fantastic Four-nya atau ini beda lagi, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas dengan di cast-nya Pedro Pascal yang memang sudah berumur atau tua menjadi Mr. Fantastic Reed Richards, ini kayaknya sudah kode hijau bahwa Marvel ingin ngebawa anak-anaknya Sue Storm dan Mr. Fantastic Reed Richards itu juga ikut nampil nih di film Fantastic Four MCU. Jadi anaknya si Mr. Fantastic dan si Invisible Woman ini ada dua ya anak mereka, cowok-cewek, yaitu Franklin Richards dan Valeria Richards, yang memang akan muncul di film MCU nanti, film Fantastic Four terbaru by Matt Shakman. Kalau untuk ceritanya sendiri, Fantastic Four ini juga masih dalam pengembangan ya teman-teman. Jadi ceritanya itu berubah-ubah juga pastinya, dari mulai rumor awalnya mereka stuck di Quantum Realm sampai yang berkata Fantastic Four ini berasal dari semesta lain di mana semesta mereka tuh dihancurkan oleh Galactus, dan memang di semesta mereka cuman mereka sendiri yang memiliki kekuatan super, jadi nggak ada Avengers. Kemudian mereka kayak diselamatkan oleh TVA gitu. Itu juga rumor ceritanya akan seperti itu, atau ceritanya berbeda lagi nih ngikutin kasus Jonathan Majors yang nggak selesai untuk installment ke The Kang Dynasty. Jadi Fantastic Four ini nanti di film akan berhadapan langsung nih dengan Galactus dan The Herald ya, untuk bisa mengalahkan ancaman multiverse gitu ya teman-teman. Jadi memang ini installmentnya tetap multiverse saga sih. Dan apalagi Dr. Doom itu kan juga akan diperkenalkan nih sebagai villain yang mungkin aja menggantikan Kang nanti di The Kang Dynasty ya, karena kasus Jonathan Majors itu yang gak selesai. Jadi mungkin ini Marvel Studios akan ngebut banget nih untuk pembuatan film Fantastic Four-nya Pedro Pascal ini ya teman-teman. Karena kan gak mungkin Dr. Doom itu ucuk-ucuk muncul di event Avengers Multiverse kayak Secret Wars atau pengganti lain Kang Dynasty tanpa harus di intro atau diperkenalkan terlebih dahulu di film Fantastic Four seperti itu ya guys. Karena pasti orang-orang pengen nih get into deep, get to know dulu nih dengan karakter villain pengganti Kang. Aku sih berharap masih tetap Kang ya teman-teman, tapi kita nggak tahu deh kedepannya seperti apa ya. Dari mulai fakta dan rumor yang sudah beredar tentang mundurnya director Destin dari film The Kang Dynasty, serta writernya juga udah mundur dari Kang Dynasty. Jadi itu film kayaknya memang betulan ditinggalkan ya guys ya, atau diganti aja ya. Jadi gitu guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk informasi, berita, rumor untuk film Fantastic Four, cast, pemeran, serta proses syutingnya di awal Januari 2024 tahun depan ya teman-teman. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semuanya. Dan semoga Anya Taylor-Joy tetap join MCU ya teman-teman. Jangan disia-siakan bakatnya Anya Taylor-Joy. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye, see you next time. Kalau masih ada pertanyaan dan masih ada opini lain, boleh banget ya komen di kolom komentar, kita diskusi bareng.